Dokter menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kesempatan untuk membahagiakan anakku. 8 tahun Om Rian simpan cincin ini tanpa pernah punya kesempatan untuk memakaikan di jari tangan mama kamu, kan? Tolong simpan cincin ini. Please. Kenapa harus Eka, Om? Karena mama kamu gak akan pernah mau menerimanya, Kak. Dan tolong berikan pada saat mama kamu ulang tahun. Bertahun-tahun saya menunggu kamu membuka hati kamu untuk saya. Saya harus menerima kenyataan. Hati kamu hanya terbuka untuk anak-anak kamu. Hati kamu tidak akan pernah siap menerima kehadiran laki-laki lain. Om gak boleh putus harapan. Saya akan simpan cincin ini. Dan saya janji, satu hari nanti saya akan kembalikan cincin ini pada Om. Dan Om akan memasangnya di jari mama. Sebab saya yakin, hanya Om yang bisa membuat kami bahagia. Pulang, Mah. Ini semua gara-gara Dwi. Papa sibuk ngurusin Dwi. Sampai lupa kamu, lupa Mama. Kalau Papa masih di rumah sakit, berarti kondisi Mbak Dwi mengkhawatirkan dong, Mah. Kita besuk ya. Buat apa? Tapi kan, Mah, Mbak Dwi. Dengar, sayang. Dwi itu bukan apa-apa kamu. Bukan siapa-siapa kamu. Kamu jangan baik-baik sama Dwi. Harus kamu benci sama Dwi. Gara-gara Dwi, Papa kamu sibuk. Mama jadi repot, kamu jadi repot. Udah sekarang kamu tidur, udah malam, ya? Terus ini ya.
Tan, ngomong. Siapa yang melakukan ini sama kamu, Tan? Ayo, ngomong, ngomong. Ma, tenang, Ma, tenang. Bagaimana bisa tenang, Pak? Papa kan sudah tahu hasil visum dokter. Anak kita, Pak. Iya, saya tahu, Ma, saya tahu. Tapi kita harus tenang. Anak kita diperkosa, Pak. Diperkosa. Ayo, Tan, jawab. Siapa yang melakukan ini semua? Jawab! Tan, jawab! Anakku! Jawab, Tan! Jawab! Siapa yang melakukan ini semua? Saya ada perlu, penting, anterin saya ya. Mau kemana malam-malam begini? Van, Van, Dwi siuman. Mama, Dwi. Halo sayang. Mama di sini, papa juga. Masih nemenin kamu. Kita nggak akan ninggalin kamu. Mama sama papa harus janji nggak akan ninggalin Dwi lagi. Selamanya. Ya, tapi kamu harus janji. Kamu punya semangat untuk sembuh ya, sayang? Yang penting kamu harus segera sembuh ya. Makasih ya, Ma. Pa. Saya gak akan biarkan kamu dan mama kamu merebut papa saya. Kemana kita sekarang, Non? Pulang. Baik, Non. Pak. Ya, Non? Jangan bilang sama siapa-siapa ya kalau malam ini saya minta dianterin ke rumah sakit. Ya, Non. Halo. Mama. Ya, aku udah nyampe rumah. Ma, kalau ada apa-apa, Ma telepon aku ya. Ya, ya Ma. Lama Ma. Sofi, lo tuh apa-apaan sih, Sof? Gue mau minta suaka sama lo. Suaka? Lo mabok ya? Enak aja. Gue serius tau. Gue mau minta perlindungan sama lo. Gue ngungsi ke sini karena gue gak mau ikut pindah ke Malaysia. Lo pindah ke Malaysia? Gue gak mau ikut Alex. Gue gak mau kehilangan hidup gue, Kak. Lo mesti tolongin gue. Gue gak punya siapa-siapa lagi di sini. Pagi. Pagi. Jam berapa sekarang? Baru jam 6. Nih, saya bawain kamu kopi. Kopi susu, nggak pakai gula. Kamu masih ingat kebiasaan aku. Diminum deh.
kamu gak apa-apa? Dwi masih tidur? Iya. Dia mungkin sebaiknya kamu pulang aja, biar kamu bisa istirahat dengan benar. Biar saya di sini jagain Dwi. Enggak. Mendingan kamu aja yang pulang. Kasihan anak sama istri kamu. Udah nungguin dari kemarin, kan? Dia. Ya. Yeah. Maaf. Enggak apa-apa. Nanti kalau Dwi sudah bangun, kabari saya. Hati-hati di jalan, ya. Ini kopinya. Mama mengerti keinginan kamu, Dwi. Tapi kita harus realistis. Sudah ada orang lain yang memiliki papa. Gita, Gita bangun sayang, nanti kamu kesiangan ke sekolah. Kamu kenapa sayang? Mata kamu kok sembab? Gita gak apa-apa kok, Ma. Tapi kok bengkak? Papa udah pulang belum? Belum. Semalam Papa di rumah sakit sama Mbak Dwi. Kok Mama biarin aja? Mama mesti suruh Papa pulang dong. Abis Mama mesti gimana lagi, sayang? Tapi Papa sekarang udah dalam perjalanan pulang. Kamu kenapa? Nangis semalaman ya mata kamu sampai sembab kayak gini? Enggak, Gita gak apa-apa. Gita, sayang. Gila, serasa di hotel aja. Ngapain sih lo pakai nyiapin sarapan segala? Gue gak bisa sarapan sendiri. Lo tuh gak boleh keluar dari kamar ini, tahu? Emangnya gue tahanan? Sof, gue tuh mau bantuin lo. Tapi gue gak mau ada orang yang tahu lo di sini. Ya, termasuk nyokap gue. Sampai kapan lo mengungsi di sini? Gak tahu. Sof, lo tuh mestinya jangan kabur dong. Kabur tuh gak akan nyelesain masalah lo. Lo omongin aja baik-baik sama nyokap lo. Gue yakin, Kak, nyokap gak bakalan pergi tanpa gue. Terus, lo mau kabur sampai kapan? Sampai Alex pergi. Sof? Sofi? Kemana dia? Nila, Nila, ngapain kamu harus panik? Sofi menghilang, gimana saya nggak panik, Mas? Sofi kan sudah dewasa. Besok juga dia pulang. Kalau Sofi nggak pulang, saat kita berangkat gimana? Ya kita tinggalkan. Apa? Saya nggak mungkin berangkat tanpa Sofi, Mas. Nila, saya nggak mau pusing tentang anak kamu. Sejak awal, Sofi memang nggak suka sama saya. Anak kamu lebih suka mamanya jadi penyanyi bar. Saya kecewa dengan Sofi. Sekarang, kamu harus milih saya atau Sofi. Apa? Dengan atau tanpa Sofi, besok kita berangkat. Mas! Mas! Kok mau sekolah sih? Bukan lagi diskorsing. Gue mau jelasin semuanya ke kepala sekolah, Syah. Dan gue mau minta kebijaksanaannya supaya semua hukuman gue dicabut. Nanti sore itu ada pertandingan penting. Gue harus hadir. Selamat pagi, Pak. Eka? Jadi kamu yang namanya Eka? Betul, Pak. Seharusnya Eka masih menjalani skorsing sampai minggu depan. Kebetulan. Artinya kami tidak perlu menjemput kamu ke rumah. Kamu bisa ikut kami sekarang. Ikut?
Ikut kemana maksud Bapak? Ikut ke kantor. Untuk memberikan keterangan lebih lanjut, sehubungan dengan kasus saudari Intan Supiakto, teman kamu sendiri. Gua lihat sendiri, si Eka diringkus sama polisi. Polisi? Yang bener, Ren? Gua bilang juga apa, itu anak diem-diem banyak masalah. Di depan belaga kayak anak baik-baik. Dan gua yakin, dia diringkus polisi pasti karena kasus si Intan. Kasus Intan? Maksud gua tentang hilangnya Intan tempo hari, ya. Randy, Intan itu udah pulang ke rumahnya. Jadi nggak ada masalah lagi, kan? Lu tuh gimana sih, Ren? Nanti si Marsha curiga. Curiga kenapa? Ini kesempatan gue untuk ngejelekin saya di depan si Marsha. Lu nggak pernah mikirin diri lu sendiri apa, Ren? Maksud lu apa? Lu pikir polisi itu bodoh, ya? Mereka tuh pasti akan cari tahu siapa dalang dari semua ini, Ren. Alah, tenang aja. Yang terbukti pergi sama Intan tuh kan si Eka, ha? Ren, lo dipanggil kepala sekolah. Apa? Tuh kan, Ren, apa kata gue? Hati-hati lo, Ren, ya. Duduk. Bapak manggil saya? Ya. Untuk membicarakan pertandingan basket sore ini. Pak Eki, pelatih kalian sedang sakit. Apa kamu bisa mengambil alih tanggung jawab tugas Pak Eki? Bisa, Pak, bisa. Randy? Iya, Pak. Tentu saja saya akan menggantikan tugas Pak Eki nanti sore. Bagus. Artinya kamu yang akan bertanggung jawab atas tim basket kita nanti sore. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Ren. Ini baju udah disetrika belum sih? Wah, aku nggak tahu sih, Nur. Soalnya ngurusnya. Sarapannya mau dibawa ke kamar sekalian, Sam? Ah, nggak usah. Kita sarapan di bawah aja. Sekarang jam berapa sih? Jam 10. Tapi ngapain mikirin jam? Mendingan kamu istirahat total. Karena semalam kan habis begadang, nemenin Dwi semalaman nggak tidur. Emang. Tadi waktu saya tidur ada telepon nggak buat saya? Nggak ada. Aku nengokin Gita sebentar, ya. Hah? Gita? Dia bukannya ada di sekolah sekarang? Enggak tuh. Lagi istirahat di kamar, katanya nggak enak badan. Biar saya yang lihat. Halo, sayang. Mama bilang kamu sakit, ya. Sakit apa sih? Papa sih sibuk ngurusin Badui doang. Emang Badui doang yang bisa sakit? Gita, kamu harus mengerti. Penyakit yang diderita Dwi itu bukan penyakit biasa. Jadi kalau Gita sakit nggak penting? Bukan begitu. Baik kamu maupun Dwi, kalian sama-sama penting buat Papa. Hanya saja, saat ini kondisi kakak kamu tuh sangat mengkhawatirkan. Butuh perhatian ekstra. Bapak betah di rumah sakit, pasti bukan gara-gara Badui doang. Maksud kamu? Selain Papa, Mama yang Badui juga ikut nunggu di rumah sakit, kan? Papa lebih suka di rumah sakit berduaan sama Mama yang Badui. Dan gak inget lagi sama saya dan Mama di rumah. Iya. Permisi, Tuan. Ada telepon. Dari? Dari Bu Nadia. Sebentar, ya. Maaf, aku ganggu istirahat kamu. Ada apa? Ada perkembangan baru dari dokter. Mereka mengusulkan untuk melakukan operasi darurat untuk Dwi. Operasi darurat? Iya, dan aku nggak bisa buat keputusan sendiri, Van. Kamu harus tanda tangani surat persetujuan dan operasinya harus dilakukan segera hari ini juga. Tunggu dulu, tapi apa yang terjadi? Kenapa begitu mendadak? Karena kondisi Dwi pagi ini drop, Van. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dwi adalah dengan cara operasi. Kalau terlambat, akibatnya bisa fatal. Dan tanpa kamu, operasinya juga nggak bisa berjalan. Aku takutnya Dwi jadi... Dia, kamu tenang dulu, jangan panik. Tenang aja, saya langsung ke sana sekarang juga, oke? Lagi sih, sayang? Ini urusan darurat. Dwi harus dioperasi. Segera. Dwi lagi? Bagaimana dengan aku? Dengan Gita?
Kamu lupa dengan kita berdua? Bagaimana dengan kita, Van? Apa kita harus meributkan soal ini sekarang? Semestinya kamu bisa kasih pengertian pada Gita. Dan kamu sendiri seharusnya sudah mengerti. Ini urusan hidup dan mati, Dwi, tahu gak? Tapi... Papa pergi dulu ya, sayang, ya? Rumah sakit lagi. Iya, Papa harus ke rumah sakit. Papa harus jemput kakak kamu, sayang. Mang Ujang? Ya, Tuan? Tolong siapkan mobilnya, kita ke rumah sakit. Aduh, maaf, Tuan. Ada masalah. Masalah apa? Saya nggak ada waktu untuk bicarakan masalah sekarang, oke? Tolong siapkan mobilnya, kita harus segera jalan. Itu dia masalahnya, Tuan. Kuncinya hilang. Mang Ujang, kunci mobil kok bisa hilang tuh gimana? Saya sendiri juga bingung, Tuan. Mana ya kuncinya? Ya udah, nggak ada waktu untuk cari kunci sekarang. Siapkan mobil Nyonya, kita pakai mobil Nyonya aja. Mobil Mama kan masih di bengkel, Pak. Oh, ya Tuhan. Sayang, bisa tolongin Papa nggak? Teleponin taksi, suruh datang sekarang juga ke rumah, ya? Cepetan. Kemana kuncinya semuanya? Nggak tahu. Tukang ojek ya? Iya, Pak. Bisa tolong anterin saya ke rumah sakit di Jalan Juanda? Wah, jauh juga, Pak. Tolong, Pak, ini darurat. Anak saya ada di rumah sakit. Tolong, Pak. Kalau gitu, pakai helmnya, Pak. Terima kasih. Ayo, cepetan, Pak. Said, Bapak nggak bisa pergi. Operasi itu akan batal. Kamu ngomong sama siapa, sayang? Badui dan Mamaya udah mempengaruhi Papa. Mereka ingin merebut Papa dari kita, Ma. Kenapa? Kita sebel sama Mbak Dwi. Gara-gara Mbak Dwi, Papa ingin ninggalin kita. Dan Mbak Dwi juga ingin Papa dan Mamanya bersatu lagi. Mama udah bilang dari dulu sama kamu, kan? Dwi itu ular berkepala dua. Kamu ngapain kasihan sama Dwi? Sekarang kamu sadar, kan? Yang Mama omongin selama ini adalah benar. Rasain Papa terlambat ke rumah sakit. Operasi itu bakalan gagal. Kami harus menghubungi ibu Anda. Kamu tahu nomor telepon yang bisa dihubungi secepatnya? Mama nggak punya HP, Pak. Nomor telepon kantor? Saya nggak tahu. Alamat kerja ibu kamu? Nggak tahu, Pak. Masa sih kamu tidak tahu alamat kerja dan nomor telepon ibu kamu? Kalau Bapak ingin tahan saya, silakan. Saya nggak ingin bikin Mama saya pusing lagi, Pak. Biar saya sendiri yang selesaiin masalah ini. Dia? Akhirnya kamu datang juga. Maaf, saya terlambat. Oke, silakan Bapak baca dan segera tanda tangani surat persetujuan ini. Agar kami bisa melakukan tindakan operasi secepatnya untuk melakukan penyelamatan anak Anda. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Saya rasa biar istri Anda yang menjelaskan semuanya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Saya akan melakukan persiapan operasi. Dwi, tadi jam 8 kolaps lagi. Badannya kejang dan dia nggak bisa nafas. Dokter hanya bisa memberikan bantuan melalui injeksi dan infus. Tapi itu nggak bertahan lama, Van. Jadi mereka memutuskan untuk menjalankan operasi. Ya Tuhan. Brengsek! Telepon dari siapa, Pak? Kantor polisi. Terus, anak itu sudah ditangkap? Anak itu sudah dilepaskan. Kok gitu? Seharusnya kan dia di penjara, Pak. Disuruh mengakui semua perbuatannya. Dihukum. Mereka bilang mereka tidak punya cukup bukti untuk menahan anak itu. Mereka hanya bisa minta keterangan. Kurang bukti bagaimana? Apa visum dokter itu tidak berarti apa-apa? Intan pergi dengan anak itu, Pak. Siapa lagi yang melakukan ini kalau bukan dia? Pokoknya, kalau sampai polisi tidak bisa berbuat apa-apa, saya sendiri yang akan turun tangan menuntut keadilan. Santo. Adit. Tino. Adit.
Eka, kita gak pengen hadir. Dia di penjara. Apa? Di penjara. Yoi, emangnya lu gak tahu kalau Eka udah diciduk polisi dari sekolah pagi ini? Hah? Emangnya ada masalah apa dia sama polisi? Masalah apapun yang pasti cukup berat. Kalau nggak mungkin dari ciduk dari sekolah ini. Wah, gawat dong, Ren. Tim kita bakal kekurangan satu pemain inti. Siapa bilang, ha? Selama masih ada gue, kita nggak membutuhkan Seka. Pak Eki mana? Lo? Wah, untung lo datang, nggak? Kita itu udah cemas nungguin lo. Ngapain lo di sini? Bukan lo di penjara, ha? Ini belum balik dari sekolah. Apa ya nih Seka? Koleksinya cuma kayak ginian doang. Diary. Gimana barang-barangnya? Udah selesai kamu, Pak? Mas, saya nggak mungkin pergi tanpa Sofi. Terserah kamu. Kamu yang tahu konsekuensinya kalau kamu tidak mau ikut. Mas, kita harus lapor polisi. Kita tunda dulu keberangkatan kita sampai Sofi pulang. Sofi kan kabur karena maunya sendiri. Apa gunanya kita lapor polisi? Ayo, siapa yang lebih penting? Saya atau Sofi? Mas, Sofi anak saya satu-satunya. Tanpa saya, kamu dan anak kamu nggak punya masa depan. Kamu udah diusir dari rumah ini. Kalau kamu mau jadi gembel, ya silakan. Sejam lagi, mobil kargo akan datang mengangkut semua barang-barang ini. Serius lo? Mm. Boleh? Yuk! Yuk! Ya semuanya, oke deh. Gue cabut duluan ya. Oke deh. Hati-hati ya. Ayo. Hati-hati, Kak. Yuk, Nak. Yuk. Sudah juga apa? Lo gigit jari lagi, kan? Apa? Makanya kalau ngabisin dia tuh jangan nanggung-nanggung. Maksud lo apa, Tok? Lo itu sekarang kuras abis, kan? Masih aja sih, Kak, jalan sama si Marsha. Coba lo ikutin saran gue dulu, abisin dia sekalian. Abisin gimana, hah? Kenapa? Takut. Lu nggak usah takut. Selama ada ini, ngabisin orang masalah kecil, men. Teman-teman kita udah siap kok ngerjain apa aja, selama ada imbalannya. Gila lu. Lu nyuruh gak bunuh orang. Yang bener aja. Yang ngebunuh tuh bukan lo, Ren. Lu siapin aja duitnya. Kalau lu tanggung kayak begini, urusan lu nggak bakalan kelar. Percaya deh sama gue. Gue pikir lu masih marah sama gue. Marah kenapa? Ya, mungkin lo masih marah gara-gara foto-foto di malam ulang tahun lo itu. Oh, itu. Enggak kok, biasa aja. Lagi pula kalau seandainya iya, kenapa gue mesti marah? Itu kan hak lo. Kita kan masih bisa berteman.
Berteman? Iya, berteman. Berteman untuk lebih jauh. Syah, apa sih yang pengen lo kenal lebih dekat tentang gue? Banyak. Contohnya kamu tuh kayak nutupin sesuatu yang aku tahu. Kamu tuh cuek banget sama aku. Lagi sama teman-teman di sekolah. Gue tuh... Syah. Gue tuh orang yang penuh masalah, Syah. Kak, itu dia gunanya teman. Untuk saling ngebantu. Lo mau bantu gue? Lo mau ikut pusing dengerin masalah-masalah gue? Kalau kamu ngijinin, kenapa enggak? Dwi. Halo, sayang. Mama, papa akan di sini ya, nungguin kamu ya, sayang. Kamu harus sembuh ya. Kalau Dwi sembuh, mama sama papa akan tetap nemenin Dwi seperti sekarang. Mama akan buat apapun keinginan kamu. Asal kamu janji, kamu punya semangat untuk sembuh. Harus kuat ya, sayang. Bapak dan Ibu sudah siap. Dia, kamu kenapa? Kita harus buat apa, Van? Maksud kamu? Kita memberikan impian palsu untuk Dwi. Sementara kita tahu kita nggak mungkin mewujudkan impiannya. Saya tidak berpikir sejauh itu. Yang penting buat saya adalah kesembuhan Dwi. Tapi kalau Dwi sembuh, kita akan bilang apa? Dia udah semangat hidup, semangat untuk sembuh, hanya untuk menghadapi kecewaan. Itu akan kita pikirkan belakangan. Yang penting saat ini adalah kesembuhan Dwi. Kita harus bisa memberikan dia semangat supaya dia mau berjuang. Supaya dia bisa kuat. Sampai dulu, Syah. Sini. Lo tuh gimana sih? Ngapain pakai buka pintu segala? Kan gue udah bilang sama lo, lo tuh gak boleh keluar kamar. Abis gue suntuk nungguin lo seharian gak pulang-pulang. Gue tuh baru selesai pertandingan, Sof. Lagian lo bilang sama gue kan, kalau lo gak bakal keluar kamar, kalau nyokap gue pulang, terus yang ngeliat lo gimana? Ya, sorry. Sorry, Syah. Oh, iya, nggak apa-apa. Loh, Sophie mana? Sophie lagi di kamar. Di kamar? Iya. Sophie tuh lagi ada masalah sama nyokapnya. Jadi untuk sementara, dia ngungsi di sini. Jadi maksud kamu, Sophie nginep rumah kamu, tidur satu ranjang sama kamu? Syah, lo jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Baca nih, supaya lo ngerti siapa Eka sebenarnya. Sof! Sorry, Kak. Gue gak akan ganggu lo lagi. Kak,
kalau selama ini lo cuma berani ngungkapin perasaan lo ke buku diary lo, gimana gue bisa tahu perasaan lo? Gue... Kak, janji ya. Sekarang kan gue teman lo. Jadi kalau ada apa-apa, lo gak usah sungkan-sungkan cerita ke gue. Ya? Selamat malam. Selamat malam. Bapak siapa ya? Kamu yang namanya Eka. Iya, saya namanya Eka. Kurang ajar kamu! Apa ini? Bapak siapa? Kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Saya Subiakto. Saya orang tua Intan. Bapak, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu terhadap anak saya. Pastinya mama nyusul papa ke rumah sakit dan temenin papa di sana. Buat apa, sayang? Kalau papa keseringan berduaan sama perempuan itu, papa bakalan lupa dong mas sama kita. Mama lagi mas keluar? Tumben. Biasanya mama nggak ngebiarin perempuan itu berduaan sama papa. Kok sekarang? Permisi, Nyonya. Ada telepon. Dari siapa, Nur? Dari pak polisi yang kemarin. Saya kan udah bilang, kalau ada polisi nyari saya, bilang saya lagi keluar negeri. Gimana sih kamu, Nur? Saya juga udah bilang begitu, Nyonya. Tapi kata pak polisi mau ketemu sama Tuan atau sama Non Gita. Kamu bilang aja kalau dia nyari kita lagi. Bilang kita lagi nggak ada di rumah, lagi keluar, ya? Baik, Nyonya. Pantesan dua hari ini mama nggak keluar rumah. Jangan kecampur kamu. Kenapa sih mama bohong sama polisi itu? Emangnya ada apa sih, Ma? Sebenarnya polisi itu teman lama mama, jadi mama malas untuk ngomong sama mereka, ya? Polisi itu teman lama mama? Mama nggak mau papa salah paham. Terus nanti papa cemburu sama teman lama mama itu. Udah, kamu ngapain mikirin mereka sekarang? Mending kamu makan. Gue tuh kemari karena gue pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama lo malam itu. Tan, pas gue sadar, lo tuh menghilang. Lo kemana malam itu? Apa yang terjadi sama lo? Pergi lo! Jangan ganggu gue! Tan, lo tuh harus ceritain ke semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Lo harus jelasin, Tan. Harus. Gue... Kalau lo gak cerita, semua orang tuh gak nyalain gue. Lo kan tahu, Tan. Gue tuh gak salah apa-apa. Jadi, lo kesini bukan buat gue, Kak. Lo kesini cuma buat bersihin nama baik lo. Gua... Pergi lo! Pergi lo dari sini! Pergi! Intan. Demi Allah, Om. Saya tuh gak tahu apa yang terjadi sama Intan. Yang saya ingat, di jalan tuh saya dicegat anak-anak berandalan, Om. Dan saya diajar sampai pingsan. Begitu saya sadar, saya nggak bisa menemukan Intan, Om. Kalau betul begitu, kenapa kamu nggak langsung lapor polisi? Saya... Kenapa kamu malah melarikan diri? Saya udah coba telepon,
dan nanya keadaan Intan. Tapi... Omong kosong! Dasar pengecut kamu! Kamu ngarang cerita bohong hanya untuk lari dari tanggung jawab! Tanggung jawab? Kamu apakan anak saya? Kamu sudah merusak masa depan anak saya. Kamu pikir kamu bisa lari dari perbuatan kamu? Kamu harus bertanggung jawab. Halo? Kok kamu belum pulang? Mau nginep di sana lagi malam ini? Saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini Dwi masih dioperasi. Kok belum selesai sih, Van? Belum. Bisa minta tolong nggak? Kamu datang ke sini dong, bawain saya pakaian ganti. Nggak mungkin, Van. Karena kan Gita masih sakit. Jadi aku masih harus nemenin Gita di sini. Gimana kalau aku suruh Pak Ujang untuk anterin baju-baju kamu buat ganti di sana ya? Ya, terserah kamu aja kalau gitu baiknya gimana. Bagaimana keadaan Gita? Masih ada waktu untuk mikirin Gita. Aku pikir kamu udah lupa sama istri kamu dan anak kamu di rumah, Van. Vi, tolong deh. Bukan saatnya sekarang untuk membahas hal seperti ini. Kamu tahu kan situasi Dwi? Aku tahu sekali kondisi keadaan Dwi mengkhawatirkan, Van. Tapi aku juga lebih khawatir kamu tuh udah 2 hari 2 malam nggak pulang. Kamu nginep di rumah sakit dan di sana ada mantan istri kamu, dia. Apa salah kalau aku khawatir tentang itu, Van? Van, halo? Halo? Van? Mungkin memang sebaiknya kamu pulang ke rumah, bagi waktu sama keluarga kamu. Semestinya itu mereka di rumah prihatin terhadap kondisi dan situasi Dwi, bukan malah memikirkan yang enggak-enggak. Tapi aku ngerti kenapa Vivi was-was. Udah 2 malam ini kamu menghabiskan waktu hanya berdua sama aku. Aku nggak mau ada salah paham. Dia, kita sama-sama berada di sini untuk Dwi, itu aja. Jangan pikirkan yang lain-lain. Kamu betul, Van. Kita berdua ada di sini hanya karena Dwi. Gue minta maaf udah ngerepotin lo dan ngebaca diary lo tanpa izin. Besok gue berangkat. Gue akan kabarin lo kalau gue udah sampai di Malaysia nanti. Gue harap lo ngedapetin semua yang lo inginkan. Doain gue ya, Kak. Dan jangan pernah lupa sama gue. Salam sayang, Sophie. Makan yuk. Makasih, tapi aku gak lapar. Tapi ini adalah sus dan lemper isi daging kesayangan kamu. Satu aja. Aku benar-benar gak lapar. Kamu udah makan? Terus terang, saya juga gak konsentrasi mikirin makanan. Saya gak habis mengerti. Sudah berjam-jam di ruang operasi, kok sampai sekarang belum selesai juga? Gak ada yang bisa kita buat selain berdoa, memohon sama yang di atas. Benar, ini rumahnya Bu Vivi Andre ya? Betul. Mau cari siapa? Boleh saya ketemu dengan Bu Vivi? Sebentar ya. Halo.
ada yang nyariin tuh, mah. Siapa? Tenang aja deh, bukan polisi kok. Selamat malam. Selamat malam. Kamu siapa ya? Ada perlu apa kesini? Saya... Terima kasih.